fakta hukum yang kemudian sudah kita dapatkan sampai dengan hari ini. Artinya, dalam kesempatan ini, saya ingin sampaikan, Polresta Cirebon tidak tebang pilih atas penanganan perkara ini. Kita buktikan bahwasanya tanggal 5 meningkat menjadi LP, kemudian tanggal 6 September kita lakukan penangkapan, dan dilanjutkan dengan penahanan pada tanggal 7 September. Artinya sampai dengan hari ini kita sudah 19 hari melakukan penahanan. Terkait dengan penerapan pasal pun juga kita gunakan pasal berlapis dan ancamannya cukup berat, 15 sampai dengan 20 tahun penjara, sebagaimana Undang-Undang PKDRT maupun juga Undang-Undang Penindak Pidana Kekerasan Seksual. Ini adalah komitmen-komitmen kami. Nah, terkait dengan transparansi, tapi membuka ruang bagi teman-teman media, seluruh halayak yang ada, untuk sama-sama kita melihat proses penyidikan yang telah dilaksanakan oleh penyidik unit BPA Satreskrim. Saya pun juga berkomitmen apabila memang terjadi pelanggaran oleh penyidik, kita akan melakukan tindakan. Ini adalah komitmen kita, artinya proses penyidikan biarkan berjalan sebagaimana norma yang diharapkan, termasuk juga memberikan rasa keadilan. Hal yang kemudian harus kita perhatikan adalah kita harus memperhatikan aspek perlindungan terhadap korban, termasuk juga hak-hak yang harus didapatkan oleh korban. Jangan sampai, sebagaimana tadi sampaikan oleh Pak Bima, korban menjadi korban untuk yang kedua kalinya. Karena kemudian konten isi terlalu menjadi konsumsi publik yang kemudian mengakibatkan trauma tersendiri atau trauma secara psikis bagi korban itu sendiri. Yang terakhir, saya ingin juga sampaikan, Polresta Cirebon membuka ruang dan kesempatan apabila memang ada fakta, ada hal-hal baru yang belum terangkum dalam proses penyidikan yang dilaksanakan, kita membuka ruang untuk itu. Komunikasi dengan penyidik juga bisa dilakukan apabila memang dari pihak keluarga korban ingin menyajikan fakta-fakta yang lain di samping fakta yang saat ini sudah dihadirkan atau disampaikan oleh penyidik melalui keterangan-keterangan korban maupun juga keterangan-keterangan saksi itu sendiri. Ya. Kami mengapresiasi ya langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh jajaran Polresta Cirebon, ya, dipimpin langsung oleh Pak Kapolresta. Pelaku hari pertama langsung ditangkap dan langsung ditahan. Itu bukti komitmen profesional seluruh penyidik ya untuk keadilan para korban. Dan kami mohon kepada kawan-kawan, kepada masyarakat juga, mohon ketika ada korban anak-anak tidak serta-merta memviralkan ya. Kita harus jaga masa depan anak ini yang akan datang seperti apa. Jadi itu, dan kita akan kawal terus proses penyidikan ini dari saat ini sampai dengan nanti di persidangan.